Ini Akiong. Kami berdua selalu balik lambat sebab ayah kami sibuk. Nak aiskrim RM2 satu. Terima kasih. Kau dah kak, nak aiskrim RM1 dua. Ini Encik Ahmad, ayah boy. Setiap kali ayah sampai, dia akan memastikan kedudukan kenderaan dalam keadaan betul demi keselamatan boy. Inilah ayah Akiong. Nampak je macam ganas, tapi baik orangnya. Boy, besok kan boy, kita nak balik kampung. Kampung? Mesti boy suka kan? Masalahnya kat kampung tu, ada ke wifi? Kalau tak ada, tak nak lah. Wifi? Kenapa ni? Kau tak nak balik kampung. Kenapa tak nak balik kampung? Kita kan dah lama tak balik kampung. Mungkin balik. Nanti kita balik pun tak ada lama. Sekejap je. Okey. Okey ya. Itulah anak mak. Kita semua satu kampung.
Assalamualaikum. Pa. Assalamualaikum. Oh, apa? Waalaikumsalam. Atuk, kat sini ada permainan tak? Esok kita buat. Buat? Ba. Ni nak tanya sikit. Yang besok abah kata dengan boy abah nak buat tu kan buat apa? Kau ingat tak permainan yang kau main masa kecil-kecil dulu? Permainan? Boy, tidur. Besok pagi nak ikut Atuk. Ke mana? Tidur je lah. Pedas lah. Pedas sikit lah. Wah, je lah. Apa tu? Nak apa tu? Air sejuk. Tak apa tadi. Tahan dulu. Haa, boy, dari sini. Tujuan kesian. Minta maaf lah rumah tu ni tak ada pemanas air. Jadi sejuklah sikit kan. Atuk, lepas ni kita nak pergi mana? Kita cari buluh. Buluh? Dah, pergi pakai baju cepat. Okey. Sejuk. Nampak dia tu. Boy, hari ni Atuk nak ajar boy buat capung. Capung? Apa tu tu? Ha. Malam sudah sampai, Belu. Ya. Ha? Kau orang balik? Sama saya punya anak bini lah. Oh. Anak mana? Mala, anak aku Belu. Atuk kata, capung ni permainan Atuk masa Atuk kecil dulu. Cara mainnya, masukkan buah cenerai sebagai peluru.
Kalau tak ada buah cenerai, kertas basah pun boleh. Ha. Dah pernah main kan? Dua orang. Ha, minumlah dulu. Ha, letak. Minum. Ha, minum. Okey. Tok. Terima kasih, Tok. Sekarang kami boleh bermain bersama-sama tanpa berkongsi mainan. Terima kasih, Atok, kerana kenalkan capung kepada kami.